Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Jerry Aurum, mantan suami Denada, tak terima diponis 11 tahun penjara. Beritanya datang dari tribunnews.com. Mantan suami Denada, Jerry Aurum, belum lama ini mendapat vonis 11 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah karena kasus narkotika. Dikatakan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jerry Aurum sudah mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Yang jelas positif mengajukan banding karena dia merasa nggak terima dengan putusan hakim itu saja, ujar Agus Pambudi saat dihubungi awak media pada Kamis. Diwakili pengacara, tapi kan dia hadir sendiri juga ada kuasanya, lanjutnya. Jerry Aurum diamankan pihak kepolisian pada bulan Juni 2019 lalu. Saat diamankan, polisi menemukan barang bukti tembakau gorila, 15 butir ekstasi, dan 58 gram ganja. Mantan suami Denada itu pun menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, merasa keberatan dengan vonis yang dijatuhi hakim. Jerry pun mengajukan banding. Kalau kita nggak tahu kapan digelarnya, biasanya PT tuh biasanya di sidangnya langsung putusan tok, kemudian diberitahukan ke pengadilan apakah naik, apakah turun ponisnya, kata Agus. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.